Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Nesafif di channel Perawatan Kesehatan. Sebelumnya silakan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bantu kami untuk lebih semangat lagi membuat konten. Oke? Sebelum kalian donor darah itu, kalian harus istirahat yang cukup, yaitu minimal 4 jam sebelum donor darah itu kalian udah tidur. Nah, selain itu makanlah 3 jam sampai 4 jam sebelum donor darah. Jadi kalian jangan donor darah dalam keadaan perut kosong. Oke? Bagi teman-teman yang ingin donor darah, segera datang ke PMI. Oke? Saat kalian ke PMI, nanti jangan lupa kalian bawa kartu donor darahnya. Oke? Nanti kita ke pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran kita nanti akan diarahkan ke persetujuan tindakan. Jadi istilahnya informed consent itu nanti kalian mengisi data diri. Kemudian intinya kalian itu setuju untuk dilakukan donor darah. Setelah itu kalian masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan. Terus di situ nanti ada petugas yang akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kita. Setelah kalian dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian kalian akan dilakukan pemeriksaan hemoglobin atau Hb. Jadi kalau Hb kalian itu mencukupi, terus tekanan darah kalian itu sesuai atau normal, maka donor darah bisa dilakukan. Saat ditusuk itu rasanya nyes gitu. Jadi rasanya nyes. Ya mungkin karena mereka udah terbiasa, jadi sekali tusuk itu langsung berhasil. Nah, setelah itu kalian menunggu hingga darahnya itu mencukupi kurang lebih 350 ml. Kemudian petugasnya melepaskan jarum kita. Selesai donor darah, kalian disarankan untuk istirahat 10 menit di tempat yang disediakan. Jadi di situ nanti kalian melihat serial televisi atau apa di situ sambil makan snack dan minuman yang sudah dipersiapkan. Nah, selain itu, selama 12 jam itu kalian tidak disarankan untuk mengangkat angkat yang berat. Jadi kalau bisa yang ringan-ringan aja. Terus satu lagi, selama 72 jam itu kalian disarankan untuk minum yang banyak. Karena tahu sendiri kan, setelah donor darah pasti badan itu selain terasa enak juga awalnya agak lemes. Oke? Nah, cukup sekian. Bila video ini bermanfaat, maka sukai dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.